Di orang buka puasa tuh harusnya seneng, seger. Kamu kok buka puasa kelihatannya lemes banget, gak semangat gitu. Kenapa sih? Iya gak tahu nih kak, padahal aku tuh udah buka puasa pakai es teh manis, gorengan, bakmi juga. Iya makanya kalau buka puasa jangan hilaf. Justru kalau buka puasa itu pakai yang ngenyangin. Udah gitu yang terpenting harus bergizi lengkap. Tuh. Emang apaan tuh kak yang bergizi lengkap? Ya tentunya yang satu ini dong nih. Aku kasih lihat sama kamu sama Sobat Ambiar. Energen jagung. Energen jagung ini ngenyangin dan bernutrisi lengkap. Lihat kandungannya. Ada sereal kaya serat yang bikin kenyang. Ada susu, ada telur, ada Sigma Fit, dan nutrisi lengkap Energen ini bisa bantu kita kasih ekstra energi setelah seharian kita berpuasa tadi. Yang bener Kak Rian. Bener dong. Ya ampun, jadi aku bisa tuh gak lemes lagi kalau udah buka puasa pakai Energen. Ya pasti dong. Nah hari ini aku mau buka puasanya pakai Energen jagung. Kamu mau gak? Aku bikinin nih. Mau. Nah, aku bikinin ya. Sini. Coba tambiar. Kita kasih lihat dulu. Energen jagung. Nih Energen jagungnya udah kita buka. Ya, kita langsung tuangin aja ke gelasnya. Tuh, lihat jagungnya kelihatan loh, jagung asli loh guys. Ini. Oh, beneran jagung asli. Oke, kita langsung masukin. Kamu boleh bantu aku tuangin air panasnya? Boleh. Nah. Terus sudah cukup. Oke, sekarang kita aduk-aduk aja. Aduk rata dan ini aduknya juga gampang. Ya, larutnya cepet banget. Cepet banget larutnya ya. Iya nih, udah jadi. Dengan bulir-bulir jagung aslinya tuh. Wow. Oke, nih satu buat kamu. Oke. Tuh, yang baru aku bikinin. Satu buat aku. Selamat berbuka puasa Ziva. Selamat berbuka puasa Sobat Ambiar ya. Energen jagung. Banget. Jagungnya berasa kan? Banget. Ini tuh jagung asli loh. Iya. Krenyes banget, enak ya. Langsung kenyang pastinya. Kamu langsung kenyang gak? Langsung kenyang banget sih. Iya dong. Dan tahu gak sih kamu sih, Pak? Selain Energen jagung, Energen juga punya varian rasa lainnya yang gak kalah enak-enak juga. Ini kita kasih lihat sama Sobat Ambiar ya. Selain ada Energen jagung dengan bulir-bulir jagung yang mengenyangkan, ada coklat, ada vanila, ada kacang hijau, ada Energen jahe dengan jahe merah asli, dan varian terbaru adalah Energen kurma dengan aroma kurma yang wangi banget kurmanya. Wah, banyak banget, Kak. Aku jadi pengen nyobain deh semua rasanya. Cobain semuanya, besok-besok minumnya Energen. Dan ini selain baik dikonsumsi saat buka puasa, Energen ini juga bagus sekali dikonsumsi saat kita sahur. Kenapa? Karena bisa memberikan energi kita saat berpuasa. Jadi energi full terus, siap puasa full! Mantap banget kak, Energen udah bernutrisi lengkap, bisa kasih ekstra energi, iya. Ngenyangin, rasanya juga enak. Iya dong, Energen ini adalah menu andalan untuk berbuka puasa dan juga sahur. Ini udah kamu habisin belum? Udah ya. Kalau udah habis langsung kita mau bagi-bagi rezeki buat Sobat Ambiar di rumah. Ya, oke, let's go. Okay. Kita langsung bagi-bagi rezeki di Ambiar, berbagi berkah. Silahkan dicek Instagram Instastory-nya @energen_id karena passwordnya akan kita kasih di sana dan passwordnya berubah-ubah setiap harinya. Okay, jadi kalau kamu dan kamu udah tahu passwordnya apa, silahkan langsung telepon ke nomor telepon di bawah ini. Ya, ingat passwordnya kalau kita bilang Energen Cereal, jawabannya adalah Energen Cereal, energi full, puasa full. Oke, telepon ke sini. Oke, sudah ada telepon masuk. Baik, terima kasih banyak. Kita langsung angkat Energen Cereal. Halo. Energen Cereal, energi full, puasa full. Dengan siapa di mana? Dengan Danu di Jakarta. Siapa? Danu. Danu di Jakarta. Oke, Danu di Jakarta. Pertanyaannya nih, kamu yang bacain nih. Oke. Apa saja kandungan nutrisi lengkap Energen? Apakah A? A, susu saja. Apakah B? Sereal, susu, telur, dan Sigma Fit. Yang mana jawabannya? B. Sereal, susu, telur, dan Sigma Fit. Rp1.000.000 dari Energen Sereal. Selamat.
meriah banget bukanya pasti pakai Energen Sereal tuh ya. Oke buat sobat Ambiar, cek terus Instagram Instastory-nya di @energen_id ya. Jangan lupa karena di sana passwordnya akan kita ubah juga, termasuk buat besok, dan besok adalah hari terakhir untuk bagi-bagi hadiah buat kamu sobat Ambiar di rumah ya. Ingat buka puasa dan juga sahurnya dengan Energen Sereal karena tentu saja bisa memberikan kita energi yang sangat luar biasa supaya energi yes. Full, siap puasa full. Ini di sini kan prete, Pak Rete, Pak RT, apa? Pak RT. Ya, Pak Rete. Pak RT. Pak RT. Jadi habis buka budek. Jadi kesini mau bagi-bagi THR, tapi mesti punya bakat, gitu. Wow. Yang punya bakat baru gua kasih THR. Nanti juga ada TV 49 inch. Waduh. Buat 49 orang. Serius? Ya. Jadi satu orangnya 1 inch. Iya. Iya. Kalau misalnya punya bakat baru gua kasih THR, yang enggak punya bakat enggak dikasih. Pas. Cocok. Oh, ya. Yeah. Pantun. Pantun THR. Iya. Lu kalau nyeks orang tua kira-kira lo. Bilangin dulu ke kalau suruh pantun. Gue mana bisa pantun mendadak. Iya. Hah? Yang ada. Yeah. Oh ini sayur kiong. Iya, belum. Belon. Oh, belum. Sayur kiong dimasak tumis. Cakep. Makannya bulan puase. Dicium pakai kumis. 6 bulan masih berase. Iya. Lu punya bakat? Cocok. Ya, coba. Ada. Biar dapat THR. Bakat aneh. Apa? Silat. Oh coba. Bela diri. Oh iya. Silat. Lah. Lu lemes banget. Lu lemes banget nih, belum makan lo. Tenaga udah habis, 1 kali tendang udah habis tadi. Berarti belum makan. Belum makan kali ya. Kalau lu mau makan nih, lu lihat nih. Tuh. Lap. Wih. Ayam panggangnya itu. Ada manis-manisnya ya. Bener. Gurih banget. Ada manis-manisnya. Jujur aku kaget, aku pikir pedes. Enggak. Ini ancaman sih ya. Nah ini bumbunya guys, harus diwok-wok pakai nasi kayak gini. Bener. Gila. Pake sambal lucu kali ya. Ini sama bawang gitu. Iya. Enak ya? Nih, enak banget sambalnya. Sok mangga. Diwok-wok ya, jangan lupa. Ini sih ancaman banget Mas Dimas. Kui guys. Maki wok. Endul, gimana rasanya? Nyut-nyut gak? Iya kan? Juara sambalnya, coba guys ya. Ancaman paripurna guys, luar biasa. Guys nih guys, kulitnya udah kerendam sama bumbu guys. Ada yang ngambil tempe gak ngomong-ngomong guys. Kayaknya tuh yang menduanya Endul nih guys ya. Nih guys, kita uak-uak lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempe gorengnya very very special. Benar. Ya, tepungnya enak banget. Dan tempenya tipis banget. Kayak mendoan, tapi mendoan lebih lembek sih ya. Benar. Ini aduh enak banget. Wah. Kok bisa sih tempe goreng aja simpel banget, enak banget. Seenak itu loh. Na 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 na
wangi banget kuenya, kena dia wangi dah kari ya. Ada kenyal-kenyal dikit, pas banget. Pas banget, dan mie-nya ini bener kayak cuy gitu loh guys, gak keras dan gak bau apa, aku suka banget nih guys. Sekarang aku mau coba rendang. Nih, rendang dagingnya ya. Guys bener, rahim. Guys, ini rendangnya tuh lihat. The best banget dia. Best kan? Banget. Guys, definisi ini endo surendo tak kendol kendol munah banget guys. Yuk. Nih rendang pakai mie nya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang lo tunjukin bakat lo kalau lo mau gua mau kasih THR. Waktu emang sekali. Ini cara pakaian apaan nih? Enggak tahu juga nih saya nih. Lo kalau pakai baju begini jangan jongkok lo. Kenapa itu? Kawinin ayam. Iya juga punya bakat, ya? Punya bakat? Punya banget. Tunjukin. Oke. Okay. Tunjukin bakat lo. Oke, okay, oke. Okay. Ah, aneh. Coba lihat. Belum ya, belum mulai. Oh, belum. Ntar deh, bingung deh mau nyanyi lagu apa. Hah? Ada request, request, request. Kenapa? Saya sih bisa nyanyi. Warung tapi... doyong. Warung doyong tuh kayak gimana? Kayak gimana? Hah? Aku tak mau kalau aku remaku. Aku tak mau kalau aku dimaru. Terima kasih. Ini apaan? Ini nunjukin bakat. Katanya ini dikasih THR. Ini yang kayak Bruce Lee. Iya. Double stick. Double stick. Aku kirain terong Belanda. Nih, deh, THR. Yang tadi, iya. Buat makan yang tadi nih. Iya dong. Ini tasku ini bandit. Bandit. Suci binti Kuaci. Mas, ke... di sini yang bisa tampilin bakatnya, ya, tampilin bakatnya itu bisa dikasih THR. Punya bakat? Saya punya bakat. Apa bakatnya? Jualan online. Itu mah bukan bakat itu. Apa? Itu salah satu jenis bisnis. Ini bakat kan, dong. Bakat juga. Dong, nari. Emang ada bakat itu? Ada. Saya itu kalau jualan online selalu laku. Hah? Nggak nyambung ya? Nggak, nyambung. Kita bilang aja nyambung daripada kita digarot. Coba silakan. Ya. Gimana? Kan bakatmu. Bakatku apa ya? Tadi katanya jualan online. Katanya bikin pantun. Jualan online. Bikin pantun. Cara jualannya gimana? Jadi kalau online enggak bisa diceritain dong. Oh iya, ini kan lewat gua. Iya. Aku dapat THR. Nih, kalau orang kaya, aku ini kan sosialita. Sosialita ya. Emang jenis ngomongnya gitu ya? Emang, aku nih sosialita. Berarti kalau yang jenis ngomongnya begitu beranaknya loncat. Kalau sosialita itu biasanya THR-nya kan meskipun aku sudah kaya. Tapi THR itu kan wajib toh, Pak. Oh iya. Nah ini orang kaya itu pasti ngasihnya kan tebel banget. Iya. Ini hutangnya siapa nih? Saya kasih. Kenapa?
ini bon utang. Jadi karena ibu dagangnya online, banyak utangnya bayar. Nah. Ini saya kasih. Pak Kumis Opi? Ya. Pak Umis Kopi? Opi Kumis. Udah kebalik salah lagi. Oh, ini utang apa maksudnya? Saya mah gak pernah. Aku kan sosialisasi. Sosialita. Sosialisasi. Kayak program pemerintah sosialisasi. Kan banyak utangnya bayar itu. Ini dong aku punya utang. Masa, gimana? Gak mungkin. Banyaklah utangnya. Apa?